Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan agar iman kita bertumbuh dan kita mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Ku kan hidupku selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu, orang-orang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia membangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir.
Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang ke sini kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jean Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, itu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakainya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Injil untuk semua orang. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu ada jurang besar antara orang Yahudi dan non-Yahudi dalam kisah para rasul dan dalam surat-surat di Perjanjian Baru. Salah satu hal yang membahayakan gereja adalah anggapan bahwa Kristen merupakan subordinat Yudaisme, sama dengan Yudaisme, atau dengan kata lain Kristen merupakan agama turunan dari Yudaisme sehingga nilainya lebih rendah. Itulah sebabnya Yudaisme menganggapan bahwa bila orang bertobat, bila kita bertobat menjadi Kristen, maka ia harus menjadi orang Yahudi juga. Tentu saja sebelumnya menjadi ritual sunat dan hukum Taurat, ini harus kita penuhi semuanya. Makanya tadi waktu kita membaca firman Tuhan, Petrus mengatakan kepada Cornelius, "Kamu tahu bagaimana orang Yahudi tidak bergaul dengan orang non-Yahudi, itu dilarang sebenarnya." Tetapi Tuhan menyingkapkan itu kepada Petrus, bahwa Tuhan mau Injil itu untuk semua orang. Sini kita lihat kisah Cornelius sangat penting karena membicarakan, kisah ini sangat penting karena membicarakan isu tentang bagaimana seorang Kristen menjalankan misi penginjilan bagi orang-orang non-Yahudi. Karena Cornelius adalah bukan orang Yahudi, ya, ia memang menjadi ganjaran karena anggapan bahwa orang-orang non-Yahudi tidak kudus berdasarkan hukum Taurat, karena di luar Yahudi semua adalah tidak kudus. Sampai kemudian Roh Kudus meyakinkan Petrus bahwa Allah menginginkan dia pergi bersama pembawa pesan dari Cornelius. Ini mengejutkan bagi Petrus sebenarnya. Dia belum pernah, ya, tidak seperti Rasul Paulus kepada orang-orang non-Yahudi, tetapi Petrus hanya kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan singkapkan kepada dia penglihatan bahwa dia harus keluar dari zona amannya. Dia harus bisa memenangkan orang-orang non-Yahudi. Walau demikian, orang Yahudi yang paling mandren tidak akan pernah mau masuki kediaman seorang non-Yahudi, karena Petrus sangat memegang erat tradisi orang Yahudi. Dia tidak mau berkunjung ke rumah orang non-Yahudi. Tetapi Allah mengatakan itu. Mereka dianggap tidak kudus karena belum hidup sesuai hukum Taurat. Karena orang Yahudi ini tidak hidup sesuai hukum Taurat, tidak sesuai dengan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah. Makanya mereka itu tidak boleh, ya sebenarnya. Maka kontak fisik dengan orang non-Yahudi akan membuat orang Yahudi menjadi tidak kudus. Ini anggapan orang Yahudi. Namun karena penglihatan dari Allah, Petrus diyakinkan untuk tidak lagi menjalankan tradisi itu. Petrus sadar bahwa pemahamannya selama ini mengenai orang non-Yahudi adalah salah. Dan jemaat Tuhan, yang dia dapat dari mulai kecil dia, bahwa non-Yahudi itu adalah tidak kudus di luar Yahudi. Maka ia kemudian tidak merasakan adanya kejalan untuk datang ke rumah Cornelius. Petrus mulai mengerti makna penglihatannya dan menerapkannya dalam hubungannya dengan Cornelius. Tuhan sadarkan dia. Cornelius pun
dipakai Tuhan untuk menyadarkan Petrus, dan Cornelius pun diselamatkan oleh dia. Berdoa awalnya dia melihat bayangan sosok putih dan mengatakan, doamu telah dijawab. Dan ini pun Cornelius mau mendengarkan suara Tuhan melalui Petrus. Allah menyuruh utusannya melalui Cornelius untuk menjemput Petrus untuk memberitakan kabar baik kepada Cornelius, itu non Yahudi. Allah mulai membuka mata hambanya mengenai konsep ujung bumi sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga yang dia maksudkan. Injil memang tidak mengenal perbedaan ras dan status apapun. Injil ditujukan bagi semua orang. Kita pun harus melihat orang dengan pandangan yang sama, yaitu membutuhkan keselamatan dari Kristus. Jalan satu-satunya adalah memberitakannya ke semua orang. Bukan kita memilih-milih, ini kulitnya hitam, ini kulitnya putih, sawo matang, tidak. Ini sukunya ini, sukunya ini, tidak. Tetapi untuk semua bangsa. Makanya, Allah Agung dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan dikatakan, jadikan hanya orang Yahudi muridku, tidak. Tetapi, jadikan semua bangsa muridku. Artinya, Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan itu hanya bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Amin. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita menerapkan dalam kehidupan kita Injil untuk semua orang, bukan untuk diri kita saja. Oleh karena itu, beritakanlah kabar baik ke semua orang agar nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus mengabarkan Injil ke semua orang, bahwa Injil itu adalah milik semua orang, dan orang seluruh dunia ini berhak mendengarkan Injil. Ajar kami terus Tuhan untuk melakukan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.